Iya. Yes. Yay. Berapa kilo itu segitu? Satu kilo. Oh iya, ini aku bisa makan. Bagus, saya candid. Ayo guys, kita makan. Sobarif, wajib kita makan ikan bakar. Ikan Ela. Ikan Ela. Harganya, Bu. Harganya murah kok, cuma 130.000 aja. Satu kilo. Ini sambal khas. Sambal beranyut. Ini sambal beranyut, khas Pulau Pari. Sayurnya air papa. Sayur air papa. Ya sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Sekarang kita berada di Pulau Pari, tepatnya di Pantai Pasir Prawan. Nah lihat pantai yang begitu indah, tenang, ombaknya jauh ya, sehingga bisa bermain berenang di pinggir pantai. Baik, kita ingin tahu nih wisatawan yang hadir di tempat ini, kita tanya yuk satu persatu. Adek, nah lagi ngapain dek? Lagi ngeliatin ombak. Kenapa emang ombaknya dihitungin gitu ya, berapa kali ombaknya ya? Kenapa dek, lagi dari mana nih adek nih? Siapa namanya dek? Namanya? Iya. Anwar Rafiq Ghazali. Anwar Rafiq Ghazali, dipanggil? Rafi. Dan bersama siapa nih? Bersama keluarga. Keluarga berapa orang? 8. 8 orang, oke. Ini pertama kali Rafi ke Pulau Pari? Iya, pertama kali. Oke, gimana Pulau Pari menurut Rafi nih? Bagus, pemandangannya bagus. Bagus ya? Kok nggak mau berenang sih? Nanti. Oh nanti ya, terus mau ngapain aja katanya di sini di Pulau Pari? Ya mau snorkeling sama berenang, ya yang lain nih. Oh gitu, snorkeling, berenang ya. Ya. Terus katanya malam mau ada makan ikan bakar, ya. Ya. Waduh keren nih. Ya ini kita bisa lihat Pulau Pari dengan pantai pasir perawannya yang begitu indah, ya. Nah, ini sekeluarga dari Cirebon jauh-jauh untuk bisa menikmati Pulau Pari. Yuk, kawan-kawan yang belum pernah berkunjung, ini tempatnya nggak jauh. Ya, masih di DKI Jakarta ya. Kepulauan Seribu. Dan Pulau Seribu itu banyak sekali pulau-pulau. Salah satunya adalah Pulau Pari. Oke, terima kasih, adek. Ya sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Kita sekarang berada di kabin nahkoda nih. Kita ingin tahu seperti apa, bagaimana mengendarai kapal. Ini kapal apa? Kapal dolphin ya. Nah bersama kita sudah ada Bapak Kapten nahkoda kita, Muhammad Amin. Muhammad Amin. Kalau menurut Kapten, seperti apa sih seharusnya wisatawan tuh untuk trip ke Pulau Seribu? Ya sementara ini harus apa? Ya ikutin protokol aja ya. Karena masih ada COVID mungkin ya. Kayaknya gitu aja sih. Ikutin protokol aja. Tapi untuk kekhawatiran-kekhawatiran seperti apa harus? Sementara ini cuaca ya masih aman. Nggak ada kendala kayaknya. Ya kalau diberitakan seperti ada hujan petir gitu ya, itu selama ini di kapal di laut seperti apa Kapten? Sementara ini kita aman aja, nggak ada kendala. Ya kalau toh memang ada cuaca buruk atau apa, ya kita kan ya sama nggak bisa berangkat kan gitu kapalnya. Nggak diizinkan untuk berangkat sama kayak SOP kalau cuaca memburuk gitu aja.
Oh, artinya sudah ada SOP-nya ya? Ya. Untuk berangkat atau tidaknya gitu ya? Iya. Sehingga antisipasinya juga ada? Sudah ada, Pak. Oke. Okay. Ya. Terus, menurut Kapten nih, kemarin juga kita tanya-tanya banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan minimnya wisatawan ke Pulau Seribu. Kira-kira yang Kapten rasakan seperti apa? Ya, karena kendalanya ya infonya yang terlalu mungkin berlebih ya kali ya, tapi memang itu antisipasi barangkali. Tapi kalau di media ada yang terlalu berlebih, kayaknya untuk ke Pulau Seribu masih aman ke sementara ini gitu aja. Oke ya, jadi memang masih aman dan kita buktikan sendiri selama perjalanan di Pulau Seribu itu ternyata aman dan nyaman ya. Begitu pula kendaraannya, transportasinya juga nyaman. Mungkin hanya ketika di Kali Adem untuk parkir sementara karena kondisi sedang renovasi saja ya, kemarin kita lihat. Baik Kapten, selanjutnya kemana nih rencana kita perjalanan dari kapal Dolphin ini melayani rute mana saja Kapten? Untuk sementara kita rutenya Pulau Pari, Muara Angke, Kali Adem aja. Kecuali kalau ada bookingan ke pulau lain ya kita siap gitu aja. Oh begitu. Selanjutnya bagi wisatawan yang belum tahu nih tentang perjalanan, apakah ada saran buat Kapten misalnya menggunakan biro perjalanan atau travel seperti apa Pak? Sementara kalau mau wisata ke Pulau Seribu itu yang lebih amannya melalui travel. Karena kalau melalui travel kan semua udah difasilitasi. Nah, terus di kapalnya juga udah dipersiapkan kan gitu dari jauh-jauh hari. Kayak gitu aja sih. Oke, jadi gunakan travel bagi yang mungkin ingin lebih santai ya, tanpa harus memikirkan hal-hal misalnya transportasinya, homestay-nya, maka gunakanlah travel begitu ya. Dan travel juga harus yang terpercaya karena khawatir ya malah nanti merugikan para wisatawan sendiri. Yuk kawan-kawan, tapi jangan khawatir, kunjungilah wisata Pulau Seribu. Ada banyak pulau di Kepulauan Seribu dan semua bisa kita nikmati dengan harga yang cukup murah ya. Terbilang cukup murah, kita bisa menikmati pemandangan wisata di Pulau Seribu. Ibu-ibu sebentar, assalamualaikum. Salam. Dari mana Bu? Dari Cirebon. Ah, dari Cirebon. Dari Cirebon. Bisa dari ini. Pulau Pari. Oh, dari Pulau Pari. Iya. Dari kapan? Dari kemarin. Dari kemarin ya. Iya. Ini naik kapal ini Bu ya? Iya, naik kapal ini. Gimana Bu di Pulau Pari, seru nggak? Ya, alhamdulillah anak-anak senang semuanya, seru. Sekeluarga Ibu. Iya. Pantainya bagus banget. Pantainya bagus ya. Iya. Oke. Nyaman nggak Bu naik kapalnya Bu? Nyaman, anak-anak suka kok. Pada duduk di depan situ tadi kapal lihat laut. Oke, ini pengalaman pertama Ibu? Iya, pengalaman pertama saya. Oke, baik. Ibu dengan siapa? Ada sendiri atau ikut travel, Bu? Dengan ada travel. Oh, dengan travel ya. Jadi Ibu tinggal jalan aja gitu. Tinggal jalan aja lebih simpel, enggak ribet jadinya. Oh, gitu. Baik, Bu, terima kasih. Iya, terima kasih.